Selanjutnya kami perintahkan kepada bidang layanan e-governance Diskominfo untuk tidak memberikan toleransi kepada PNS yang tidak melakukan presensi dan isian aktivitas. 3. Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan kepada SN yang menyalahgunakan aplikasi Sijabala serta berkoordinasi dengan bagian hukum Serda Subang. 4. Melakukan evaluasi secara berkala dan perbaikan-perbaikan terhadap kendala penggunaan aplikasi.